Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan mengadakan sebuah acara kolaborasi, berinovasi dan juga tentunya bersinergi, insya Allah semakin berenergi. Yaitu acaranya kita ada bersih-bersih masjid. Sekarang nih insya Allah ini tim KCN. Dan ini driver kita. Assalamualaikum. Si ganteng kalem dengan baju barunya by the fresh idea. Dan nanti kita ada acara yang lainnya, yaitu berbagi motivasi, sharing inspirasi, dan juga yang tak kalah pentingnya ada wakaf Al-Quran. Juga nanti terakhir adalah yang ditunggu-tunggu dari nanti-nanti, yaitu kita akan tajil bareng bersama Bergerak. Jadi ini yang langka ya, dimanapun berada, kita tajilnya dengan burger mantap. Lagi diri nanti ya. Dan kita akan bertemu di sini dengan pesantren, namanya Pesantren Miftahul Khair di daerah Majalaya ya, insya Allah. Doakan kami biar semua perjalanannya lancar dan semoga kita bisa memberikan keberkahan buat teman-teman semua di sini. Amin. Mari kita sama-sama semangat untuk berbuat agar semakin sesuai syariat dan tentunya kita bisa bahagia dunia akhirat. Saum semakin bisa tersenyum ya. Dan jangan lupa puasa ini kita bisa semakin menambah pahala dan tentunya untuk dibawa ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di TKP. Mantap. Kayak tastil eh. Gimana kalian alun-alun ini? Ciparai. Alun-alun Ciparai. Ke lokasi area yang kita tuju, yaitu Pesantren Miftahul Khair ya. Alhamdulillah min, sahabat-sahabat sekalian, kita sudah sampai di Pesantren Miftahul Khair yang berada di daerah Majalaya. Dan ini tentunya buat teman-teman semua bisa silaturahim suatu nanti kesini ya. Dan ini kondisi masjidnya, kita akan melihat di belakang. Nah, sawah nyaman dan kita ada tornya. Dan ini adalah informasi bahwasanya memang ini salah satu wakaf ya dari imam. Nah, ini teman-teman kita tempur sudah siap. Udah Fer, ada siap, Kang Ferry masih muda dan punya semangat baru. Dan inilah kondisi toilet yang akan kita bereskan. Bagaimana ini kondisinya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga di tempat teman-teman tidak seperti ini. Dan ini kondisi tempat wudunya laki-laki. Suka sedih kalau melihat seperti ini ya. Pria. Tapi ini adalah peluang kita untuk beribadah. Semoga ini menjadi acara yang bisa memberikan motivasi dan mengedukasi. Om Sis, di sana Ferry, Om Sis. Mengeluarkan perlengkapannya. Om Sis, Om Sis kemana Om Sis? Kang Ferry. Om Sis ngambek ini dia. Ya. Seperti Fanta, apalagi lagi seru. Bodyguard sini. Bodyguard kita. Siap tempur nih. Pokoknya apa yang kita bawa insya Allah bermanfaat. Dan ini alhamdulillah kita dapat sponsor dari Makoklin yang berikan free untuk kegiatan bersih-bersih masjid ini. Jadi silakan buat teman-teman semua yang melakukan, insya Allah kita tim KCM, kita Cinta Masjid akan datang ke tempat yang akan kita bersihkan. Semuanya free, alhamdulillah. Ini tim baru yang baru bergabung. Semangat baru kayaknya. Beliau langsung membawa mobilnya untuk tentunya kita pakai, yang bisa membantu perjalanan tim KCM menuju Majalaya. Gosok dan terus. Ini mulai membersihkan. Semoga nah, ini dari biar kita ini ya. Agar nanti hasilnya akan seperti yang mendapatkan jalan yang terbaik dan inovasi, inovasi dan solusi untuk siapapun yang suci. Sedang diuji dengan bersih bersih. Insya Allah segera dipanggil ke tanah suci. Amin.
belum beresnya ngobrol, semoga cepat dipanggil, digantung aja. Untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji. Amin. Manjada wajada. Itu bagi yang sudah menikah, kalau yang belum menikah manjodo wajodo. Terus tarik terus, Mang. Iya. Ayo semangat, Om Sis. Ayo Om Sis, semangat Om Sis. Ini Perry kasihan Om Sis. Alhamdulillah ini hasilnya, saudara-saudara, teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa di apa di ini ya, dijaga. Alhamdulillah amin, sahabat-sahabat sekalian, bisa kita lihat bagaimana setelah tim KCM membersihkan, namun datanya memang tidak masuk semua. Dan ini adalah suasana di daerah pesantren Miftahul Khair, sangat asri dan tentu ini membuat kita betah. Dan semakin betah lagi kalau kita bisa menikmati tempat bersucinya begitu bersih. Nah buat teman-teman semua, jangan lupa jaga tuh toilet nanti buat para santri. Semoga itu menjadikan amal jariah buat teman-teman semua. Jadi untuk pertama di dan ini juga sama ya. Usap dulu pakai coba kaos. Bersihkan dengan sabar. Kaos, kaos, dan ya. Ini ternyata manfaatnya adalah memberikan kita. Nanti pakai hand soplas. Iya, semua. Nah, kalau ini modus kayaknya nih. Terbaik. Gitu-gitu aja. Menambah pahala di saat puasa. Nanti kita lihat hasilnya. Ini adalah sebelah ini ya. Bukti bahwasannya. Nah, ini yang paling kiri sudah digosok. Jangan sampai berlekal. Ini udah gue gosok pakai hamplas. Ini udah nih, semangat. Bukan hand soplas ya, hamplas. Dengan seperti ini. Coba kita lihat hasilnya. Semangat. Yang jelas apapun. Kita hanya ingin memberikan sesuatu yang terbaik umat, agar kita menjadi orang yang bermanfaat. Khairunas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Dan caranya atau salah satu ibadah finishingnya pengen lihat masjid ini. Dan yakinlah ini juga sebuah ikhtiar bagaimana kita berikhtiar untuk memakmurkan masjid, karena memakmurkan masjid tidak hanya sebatas sholat dan ngaji di masjid aja, tapi masjid bisa menjadi tempat yang nyaman nantinya ketika tempat bersuci itu adalah yang paling utama kita bersihkan, sehingga kita nyaman melakukan sebuah aktivitas di mana sholat kita akan diterima. Kita sudah bersuci. Wah, pasti benar bandel ya Pak Jiwa. Membawanya. Bandel. Amplasnya udah ini ada. Gue bersihin dulu. Udah. Pakai dulu. Sangat terlihat bedanya. Dan nanti yang bawahnya kita akan hamplas lagi atau kita kasih cairan lagi sehingga bisa bersih, benar-benar bersih. Kita bisa lihat bagaimana yang sudah digosok. Nanti burgernya tiga nih dengan kanebo. Akan terlihat jelas tiga gigit perbedaannya. Tuh, yang sana kanan sudah mulai diputar. Ini seperti Oreo ya, dicelup, diputar ya. Dan nanti finishing dengan dibilas air atau juga langsung sama kanebo ya. Ikhlas karena Allah. Orang ikhlas itu dia tidak akan pernah pergi ketika dicaci maki, dan dia tidak akan pernah tinggi hati walaupun dipuji, karena tujuannya adalah ridho Ilahi Rabbi. Masyaallah. Allah. Apa ikhlas itu? Itu salah satunya ya, itu bahasa saya aja. Dia tidak akan pernah pergi ketika dicaci maki, dan dia tidak akan tinggi hati walaupun dipuji, karena tujuannya adalah
ilahi robbi, ridho ilahi robbi. Nah teman-teman sekalian, ada yang sekalian, ini sebuah rumus. Jadi kalaupun kita mau berbuat apapun juga di muka bumi ini, ya sekolah harus kan. Dan juga tentunya di akhir nanti ada acara berbuka bersama dengan produk dari wakaf bisnis, yaitu bergerak, bergerak dalam rak, dan tentunya ini semua berjalan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala dan juga atas bantuan sahabat-sahabat semua. Semangat berjuang, semangat menjadi pemenang.